Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formasi P3K guru SD atau guru kelas atau guru sekolah dasar. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah bahasa Indonesia. Oke, langsung saja kita mulai ke soal dan jawaban. Soal nomor 1 yang bukan merupakan ciri surat dinas adalah titik-titik. A. Terdapat kop surat. B. Bahasa bebas. C. Terdapat nomor, perihal, dan lampiran. D. Adanya stempel lembaga. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Bahasa bebas. Ciri-ciri surat dinas. Surat ditulis oleh pribadi atau atas nama lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan ke suatu lembaga atau sebaliknya. Surat dinas bersifat resmi. Penggunaan bahasa tidak seperti surat pribadi yang berbunga-bunga tetapi singkat, jelas, dan tetap berpola. Soal nomor 2. Dikisahkan hiduplah sekelompok binatang di sebuah kampung. Pernyataan tersebut merupakan bagian struktur dari fabel titik-titik. A. Orientasi. B. Konflik. C. Klimaks. D. Resolusi. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Orientasi. Orientasi adalah bagian permulaan pada sebuah cerita fabel yang berisikan dengan pengenalan cerita fabel tersebut, yang diantaranya seperti pengenalan tokoh, pengenalan latar, tempat, dan waktu, pengenalan background atau tema, dan lain sebagainya. Konflikasi yaitu bagian yang menunjukkan konflik dalam cerita fabel. Di bagian ini terjadi masalah yang dialami oleh tokoh dalam cerita fabel. Klimaks adalah bagian dari sebuah teks fabel yang menerangkan puncak konflik yang terjadi antara dua tokoh atau lebih dalam cerita. Hal tersebut diawali konflik secara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Adanya konflik atau permasalahan tersebut dapat mencapai klimaks. Bagi resolusi, dalam struktur teks, bagian resolusi dari struktur teks cerita fabel berisi pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Dengan demikian, bagian resolusi dalam struktur teks cerita fabel berisi pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Koda adalah bagian terakhir dari teks cerita yang berisikan pesan-pesan atau amanat yang terdapat di dalam cerita fabel itu sendiri. Fabel dengan koda adalah jenis fabel yang memunculkan koda atau amanat secara tersurat di akhir cerita. Soal nomor 3. Kus mulai menawarkan kerjasama dengan Cici. Pernyataan tersebut merupakan bagian struktur fabel, yaitu titik-titik. A. Orientasi. B. Konflik. C. Klimaks. D. Resolusi. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Klimaks. Orientasi adalah bagian permulaan pada sebuah cerita fabel yang berisikan dengan pengenalan cerita fabel tersebut, yang diantaranya seperti pengenalan tokoh, pengenalan latar, tempat, dan waktu, pengenalan background atau tema, dan lain sebagainya. Komplikasi yaitu bagian yang menunjukkan konflik dalam cerita fabel. Di bagian ini terjadi masalah yang dialami oleh tokoh dalam cerita fabel. Klimaks adalah bagian dari sebuah teks fabel yang menerangkan puncak konflik yang terjadi antara dua tokoh atau lebih dalam cerita. Hal tersebut diawali konflik antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Adanya konflik atau permasalahan tersebut dapat mencapai klimaks. Bagian resolusi. Dalam struktur teks fabel berisi pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Dengan demikian, bagian resolusi dalam struktur teks cerita fabel berisi pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh.
Koda. Koda adalah bagian terakhir dari teks berisi kan pesan-pesan dan amanat yang terdapat dalam cerita fabel itu sendiri. Fabel dengan koda adalah jenis fabel yang memunculkan koda atau amanat secara tersurat di akhir cerita. Soal nomor 4, bacalah teks di bawah ini. Sungguh indah pintu dipahat, burung puyuh di atas dahan. Kalau hidup hendak selamat, taat selalu perintah Tuhan. Kata dipahat sama artinya dengan titik-titik. A. Digerigi. B. Diukir. C. Dihiasi. D. Dicetak. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Diukir. Soal nomor 5. Perhatikan pantun berikut. 1. Kalau Anda ingin cerdas. 2. Pergi ke pasar beli talas. 3. Sebelum makan rebus dulu. 4. Siang malam baca buku. Larik-larik acak tersebut akan menjadi pantun apabila disusun dengan urutan titik-titik. A. 1, 4, 3, 2. B. 2, 3, 1, 4. C. 3, 2, 1, 4. D. 4, 2, 1, 3. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. 3, 2, 1, 4. Sebelum makan, rebus dulu. Pergi ke pasar membeli talas. Kalau ingin Anda cerdas, siang malam baca buku. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal di Nusantara. Kata pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang memiliki arti penuntun. Soal nomor 6. Bacalah cuplikan teks berikut. Lebah memiliki perilaku yang khas. Jika madu diambil, lebah akan marah. Kemarahan lebah bisa disebabkan oleh gangguan dan terkejutnya koloni tersebut. Lebah ada yang bersifat agresif dan ada yang bersifat tidak agresif. Perilaku khas lebah juga terkait dengan pembagian kerja lebah. Kutipan tersebut membahas titik-titik. A. Lebah. B. Perilaku lebah. C. Kekhasan lebah. D. Sifat agresif lebah. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Perilaku lebah. Soal nomor 7. Bacalah puisi di bawah ini. Saat dedaunan mulai memanggilmu, tersenyum manis kala bersentuhan dengan alam. Yang tak akan bosan menyapamu, awan pun akan menangis merindukan hatimu. Majas yang terkandung dalam puisi di atas adalah titik-titik. A. Majas hiperbola. B. Majas personifikasi. C. Majas perumpamaan. D. Majas litotes. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Majas personifikasi. Majas hiperbola adalah majas yang menggambarkan suatu secara berlebihan. Bahkan penggambaran tersebut seringkali terasa kurang masuk akal atau susah dipahami lebih jauh. Hal ini disebabkan karena majas hiperbola menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Majas personifikasi adalah gaya bahasa perbandingan yang mengubah benda mati seolah-olah memiliki sifat atau bertingkah laku layaknya manusia. Majas perumpamaan adalah gaya bahasa yang membandingkan antara dua hal yang sebenarnya sangat berbeda, tetapi sengaja dianggap sama. Dalam hal ini adalah kesamaan sifat. Majas litotes merupakan salah satu gaya bahasa yang dapat terlihat atau terdengar dalam kegiatan sehari-hari. Majas yang biasanya disebut sebagai hiperbola negatif ini biasanya menyatukan sesuatu dengan memperkecil atau memperhalus keadaan, seperti mengutip buku penulis kreatif karya Fajar Junaidi. Soal nomor 8. Bacalah cuplikan fabel di bawah ini. Mengapa pagi ini waktu sangat kacau? Ucap induk gagak. Lalu ia segera mencari anaknya, namun ia tidak menemukannya. Ia pun lalu ke sarang, cemas rasa sedih menjadi satu. Watak ibu gagak adalah titik-titik. A. Pemarah. B. Sayang anak. C. Pendiam. D. Sayang orang tua. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Sayang anak. Fabel dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fabel klasik dan fabel modern.
Bubur gasing merupakan cerita yang telah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak diketahui persis waktu munculnya, yang diwariskan secara turun-temurun lewat sarana lisan. Ciri-ciri fabel klasik sebagai berikut: cerita sangat pendek, tema sederhana. Soal nomor 9. Bacalah cuplikan fabel di bawah ini. Wah, usul yang bagus sekali, Bu Kucing Putih. Ibu Kucing Belang sangat gembira. Ia pulang ke rumah dengan wajah cerah secerah cuaca hari ini. Peristiwa yang diceritakan itu terjadi pada waktu titik-titik. A. Malam hari. B. Dini hari. C. Pagi hari. D. Siang hari. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Pagi hari. Soal nomor 10. Perbedaan mendasar antara fabel dan cerpen terletak pada titik-titik. A. Alur. B. Tema. C. Latar. D. Tokoh. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Tokoh. Perbedaan mendasar antara fabel dan cerpen terdapat pada tokohnya. Tokoh fabel merupakan binatang, sedangkan tokoh cerpen biasanya manusia. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, hingga mencapai klimaks dan akhir cerita. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Latar adalah waktu dan lokasi geografis dalam sebuah narasi baik non-fiksi ataupun fiksi. Ini adalah elemen sastra, pengaturan memulai latar belakang utama dan suasana hati untuk sebuah cerita. Soal nomor 11. Perhatikan pernyataan berikut. Akhirnya induk domba berhasil menyelamatkan anak-anak domba dari cengkraman serigala jahat. Serigala itu tewas karena kerakusannya. Dalam teks fabel, pernyataan tersebut sering digunakan pengarang pada tahap titik-titik. A. Orientasi. B. Komplikasi. C. Resolusi. D. Koda. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Resolusi. Orientasi adalah bagian permulaan pada sebuah cerita fabel yang berisikan dengan pengenalan cerita fabel tersebut, yang diantaranya seperti pengenalan tokoh, pengenalan latar, tempat, dan waktu, pengenalan background dan atau tema, dan lain sebagainya. Komplikasi yaitu bagian yang menunjukkan konflik dalam cerita fabel. Di bagian ini terjadi masalah yang dialami tokoh dalam cerita fabel. Klimaks adalah bagian dari sebuah teks fabel yang menerangkan puncak konflik yang terjadi antara dua tokoh atau lebih dalam cerita. Hal tersebut diawali konflik antar satu tokoh dengan tokoh lainnya. Adanya konflik atau permasalahan tersebut dapat mencapai klimaks. Bagian resolusi dalam struktur teks cerita fabel berisi pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Dengan demikian, bagian resolusi dalam struktur teks cerita fabel berisi pemecahan permasalahan yang dialami dalam dirasakan oleh tokoh. Koda adalah bagian terakhir dari teks cerita yang berisikan pesan-pesan atau amanat yang terdapat di dalam cerita fabel itu sendiri. Fabel dengan koda adalah jenis fabel yang menunjukkan koda atau amanat secara tersurat di akhir cerita. Soal nomor 12. Bacalah teks berikut. Di hutan berantara hiduplah seekor landak. Namanya landak, jarang sekali dia bermain dengan binatang lain. Si landak tidak mau bermain dengan binatang lain karena khawatir duri yang ada di tubuhnya akan menusuk temannya. Setiap hari landak bermain sendiri, mencari makan pun dia hanya berani pada malam hari. Di saat binatang yang lain tidur pulas, hatinya sedih karena tidak mempunyai teman yang bisa diajak berbicara dan bermain. Perbaikan atas kesalahan penggunaan kata depan pada kutipan fabel tersebut adalah titik-titik. A. Di hutan, di saat diajak. B. Di hutan, di tubuhnya, di saat. C. Di hutan, di tubuhnya, di saat. D. Di hutan, di saat diajak. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Di hutan, di saat diajak.
Soal nomor 13. Bacalah cuplikan puisi di bawah ini. Sarang burung Garuda di pohon beringin, buah kemuning di dalam kuah. Sepucuk surat dilayangkan angin, putih kuning sambutlah tuan. Jumlah suku kata pada larik pertama, titik-titik. Ya. A 9, B 10, C 11, D 12. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi jawabannya adalah C 11. Soal nomor 14. Persamaan bunyi pada akhir kata dalam pantun disebut titik-titik. A bait, B sampiran, C isi, D rima. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D rima. Bait adalah suatu bagian dari teks berirama yang terdiri dari beberapa baris yang tersusun harmonis, menyerupai pengertian paragraf dalam sastra atau tulisan bebas. Sampiran adalah dua baris pertama, kerap kali berkaitan dengan alam, mencirikan budaya agraris masyarakat pendukung, dan biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima atau sajak. Isi puisi meliputi perasaan dan pikiran penyair. Umumnya isi puisi disampaikan penyair dalam bentuk perlambangan, majas, dan berbagai bentuk keindahan bahasa lainnya. Rima adalah persamaan bunyi tiap akhir baris yang mampu melahirkan keserasian dalam puisi. Rima atau persajakan timbul dari huruf atau kata yang digunakan dalam suatu larik dan bait. Soal nomor 15. Berikut ini yang bukan merupakan ciri syair adalah titik-titik. A terdiri atas 4 baris pada satu bait, B mempunyai rima a. D terdiri atas 2 baris sampiran dan 2 baris isi. D keempat baris tersebut merupakan isi. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C terdiri atas 2 baris sampiran dan 2 baris isi. Ciri-ciri syair. Setiap baris terdiri atas 4 sampai 14 suku kata. Bersajak a. Semua baris adalah isi. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Soal nomor 16. Bacalah cuplikan puisi di bawah ini. Sarang burung Garuda di pohon beringin, buah kemuning di dalam buah. Sepucuk surat dilayangkan angin, putih kuning sambutlah tuan. Bait pantun tersebut bertema tentang titik-titik. A. Persahabatan, B. Perkenalan, C. Pertemuan, D. Persaudaraan. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Perkenalan. Pantun untuk sahabat atau yang biasanya disebut dengan pantun persahabatan adalah pantun yang menggambarkan sebuah persahabatan atau perasaan kepada sahabat. Pantun sendiri merupakan karya sastra yang digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan, atau perasaan kepada orang lain. Pantun perkenalan adalah jenis pantun pembuka jalan antar seseorang untuk saling mengenalkan diri. Sebelum berkembang teknologi seperti saat ini, pantun ini digunakan oleh pemuda untuk berkenalan dengan pemudi. Soal nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. Akhirnya, induk domba berhasil menyelamatkan anak-anak domba dari cengkraman serigala jahat. Serigala itu tewas karena kerakusannya. Dalam teks fabel, pernyataan tersebut sering digunakan pengarang pada tahap titik-titik. A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Resolusi. Soal nomor 18. Di bawah ini, yang bisa dibuat menjadi sebuah fabel adalah titik-titik. A. Andi membolos dan ketahuan guru. B. Kancil melawan saat diterkam oleh sang buaya. C. Rina bertengkar dengan kakaknya keagamaan.
Derina bertengkar dengan kakaknya. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Kancil melawan saat diterkam oleh sang buaya. Soal nomor 19. Berikut ini bagian yang hanya ada dalam surat dinas, yaitu titik-titik. A. Kepala surat. B. Tanggal surat. C. Isi surat. D. Pengirim surat. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Kepala surat. Soal nomor 20. Salam pembuka yang paling tepat dalam surat dinas adalah titik-titik. A. Dengan hormat. B. Selamat pagi. C. Salam rindu. D. Salam kangen. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Salam hormat. Soal selanjutnya, perhatikan kutipan fabel berikut. Walaupun sang kura-kura dan elang jarang bertemu, karena sang kura-kura lebih banyak menghabiskan waktu di semak-semak, sedangkan sang elang lebih banyak terbang. Namun tidak menghalangi sang elang untuk selalu mengunjungi teman kecilnya yang baik hati, sang kura-kura. Kutipan tersebut merupakan struktur isi, yaitu titik-titik. A. Bagian pembuka sebuah fabel. B. Bagian pemunculan masalah sebuah fabel. C. Bagian pertentangan sebuah fabel. D. Bagian penutup sebuah fabel. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Bagian permunculan permasalahan sebuah fabel. Oke, demikianlah pembahasan soal-soal formasi P3K guru kelas atau guru SD atau guru sekolah dasar. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Dan akhirnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.